بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sepak bola adalah salah satu olahraga paling menarik di dunia yang mewakili pemain dari semua negara dan dengan latar belakang agama yang berbeda. Banyak pemain sepak bola muslim telah berkontribusi pada sepak bola selama sejarah yang panjang. Penampilan spektakuler mereka memukau penggemar mereka. Tahukah Anda pemain sepak bola muslim terbaik di dunia? Dikutip dari artikel legit.ng yang ditulis Kelechi Onimayo Lucy Zawadi, berikut adalah daftar 10 besar pesepak bola muslim terkenal di dunia saat ini. Kami yakin Anda pasti sudah tahu semua nama-nama berikut. 1. Zinedine Zidane, Prancis. Zidane adalah salah satu pesepak bola terhebat yang pernah dikenal di dunia sepak bola. Sejak dua kali menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid, Zidane sukses dari sisi manajemen. Zidane dikenal sebagai seorang Muslim meskipun dia tidak menunjukkan keyakinan agamanya di depan umum atau berbicara banyak tentang Islam. Istrinya Veronica diyakini beragama Kristen. Beberapa orang mengatakan Zidane sering berdoa sebelum setiap pertandingan. Pada tahun 2016, Zidane menduduki peringkat 1 dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia oleh Royal Islamic Strategic Studies Center of Jordan, yang mencatat karakter sederhana Zidane telah membuatnya disayangi oleh publik yang lebih luas. Sebelum pensiun, dia sangat dihormati dan dikagumi sebagai seorang Muslim yang berhasil di dunia. 2. Mesut Ozil, Jerman. Ozil adalah salah satu pemain Muslim yang paling populer di Liga Premier Inggris. Dia baru-baru ini bergabung dengan klub Super League Turki Fenerbahce dalam transfer permanen. Salah satu pesepak bola aktif Jerman teratas di daftar kami, Mesut Ozil sering terlihat berdoa di lapangan sepak bola. Ozil selalu membaca Al-Quran sebelum pertandingan karena dia adalah seorang Muslim yang taat. Sebagai tanda keyakinan agamanya, Ozil melaksanakan semua aturan dalam Islam. Suatu kali, ia terekam kamera mengambil sepotong roti yang dilemparkan kepadanya oleh pendukung lawan dalam pertandingan antara Arsenal melawan Atletico Madrid. Ia mencium dan mengetukkan roti di dahinya sebelum meletakkannya di sisi lapangan. Sikap ini dilakukan karena Islam mengajarkan kepadanya untuk tidak menyia-nyiakan makanan. 3. Karim Benzema, Prancis. Karim Benzema lahir pada 19 Desember 1987. Ia adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai striker untuk klub Spanyol Real Madrid. Karim Benzema adalah bintang sepak bola lain yang mempraktikkan Islam. Benzema adalah seorang Muslim setia yang berdoa setiap pertandingan dan mengikuti semua aturan puasa selama Ramadan. 4. Paul Pogba, Prancis. Paul Labile Pogba adalah pesepak bola profesional Prancis yang lahir pada 15 Maret 1993 dari orang tua Guinea. Paul Pogba dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola paling mahal di dunia. Selain itu, dia dikenal sebagai seorang Muslim yang taat sejak lahir. Pogba adalah salah satu pemain Muslim Liga Premier paling terampil saat ini. Ia baru berusia 27 tahun, tetapi potensi dan bakatnya membuat banyak orang berpikir bahwa ia adalah calon penerima Ballon d'Or. Paul Pogba bermain sebagai gelandang tengah untuk Manchester United dan Juventus. Pada 2016, ia kembali ke mantan klub Manchester United dengan kontrak 5 tahun seharga 89,3 juta pound sterling. Ia dikenal karena gaya rohnya yang luar biasa dan perayaan gol yang kreatif. Pogba juga seorang pemain sepak bola religius yang berdoa sebelum setiap pertandingan dan dikenal karena menunaikan ibadah haji di Mekah. 5. N'Golo Kanté, Prancis. N'Golo Kanté adalah pesepak bola profesional yang lahir pada tanggal 29 Maret 1991 di Prancis. Ia melakukan debut seniornya di Bolonz, kemudian ia bermain untuk Caen, Leicester City, dan pada akhirnya Kanté bermain sebagai gelandang bertahan untuk klub Inggris Chelsea dan timnas Prancis. Kanté adalah seorang Muslim sejak lahir. Orang tuanya bermigrasi ke Prancis dari Mali tahun 80 dan dia dibesarkan di sebuah flat kecil di Rue Malmaison House de Seine. 6. Mohamed Salah Gali dari Mesir. Mohamed Salah lahir 15 Juni 1992. Ia adalah seorang pemain sepak bola profesional Mesir yang bermain sebagai penyerang untuk klub Inggris Liverpool dan timnas Mesir.
Keunggulan Mo Salah adalah kecepatannya saat bermain untuk Liverpool di momentum kerjasama yang hebat dengan Sadio Mane di sayap. Mo Salah dianugerahkan pemain terbaik Liga Premier Inggris 2017-2018 dan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim. Salah selalu merayakan gol dengan bersujud. Mohamed Salah dikenal bukan hanya seorang Muslim tapi juga duta Islam yang baik. Karakter kepercayaan agamanya dapat dipahami berdasarkan beberapa lagu sepak bola yang sangat populer di Liverpool. 7. Marouane Fellaini Bakayoko dari Belgia. Marouane Fellaini lahir pada 20 November 1987 di Maroko dari orang tua Muslim. Fellaini adalah pemain sepak bola profesional Belgia yang berposisi sebagai gelandang dan pernah bermain di Manchester United dan timnas Belgia. Dia terkenal tidak hanya karena penampilannya yang membuatnya menjadi gelandang luar biasa, tapi juga karena gaya rambutnya yang luar biasa. Saat ini ia bermain di Liga Cina. 8. Emmanuel Adebayor Togo. Salah satu pemain Afrika terhebat lahir pada 26 Februari 1984 di Togo, Emmanuel Adebayor telah membangun karir sepak bola yang hebat di beberapa klub top Eropa termasuk Arsenal, Real Madrid, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. Sejak meninggalkan klub-klub tersebut, ia bermain sebagai striker untuk klub Turki Istanbul Başakşehir. Adebayor masuk Islam pada Juli 2015. Sebelum masuk Islam, Adebayor adalah seorang Kristen yang taat yang dapat dibuktikan dengan foto dirinya bersama seorang pendeta di Facebook dengan teks memuji Tuhan. 9. Nicolas Anelka, Prancis. Nicolas Anelka lahir 14 Maret 1979 di Prancis. Anelka dikenal karena tekniknya yang menakjubkan, kecepatan dan kemampuannya untuk mencetak dan membantu gol, menjadi striker utama dan striker kedua. Nicolas Anelka masuk Islam dari Kristen. Ia masuk Islam ketika berumur 16 tahun. Anelka mengadopsi nama Muslim Abdul Salam Bilal. 10. Eric Abidal dari Prancis. Eric Abidal lahir 11 September 1979. Dia adalah seorang pemain sepak bola profesional Prancis yang pensiun yang bermain sebagai bek kiri dan bek tengah di Barcelona. Pada Maret 2011, Eric Abidal didiagnosis dengan tumor hati. Legenda sepak bola itu sembuh dari kanker dan memenangkan banyak trofi di tingkat Eropa. Pada 2007, Abidal pindah dari Kristen ke Islam. Alasan yang mungkin untuk pindah agama adalah pernikahannya dengan mantan pesenam asal Aljazair, Hayat Kebir. Abidal sempat menjabat di manajemen Barcelona. Tentu masih banyak nama-nama lain, namun tak semuanya bisa masuk dalam 10 besar. Para pemain sepak bola Muslim populer ini telah memenangkan banyak trofi dan tentu saja cinta dari para penggemarnya. Semoga Anda menikmati informasi ini. Sampai jumpa. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم